Bab 496, Kekuatan Boneka Perak. Pembentukan. Ayo tunjukkan pada serigala liar ini betapa salahnya dia. Luo Yunhai berteriak. Boneka perang pindah ke formasi yang telah mereka latih selama beberapa bulan. Kecanggungan masih ada. Namun fondasinya tetap kokoh karena setiap prajurit adalah ahlinya sendiri. Langit dipenuhi dengan kekuatan mentah. Sifatnya yang mudah berubah menusuk Zalahan dan anak buahnya agar mundur. Zalahan terdiam dan keringat mengucur di tubuhnya. Pembagian macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Jumlah mereka hanya 100.000 orang. Namun terbukti lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian numerik. Ini seperti melawan 1 juta veteran. Dia lebih baik tidak mengetahuinya. Tampilan kekuatan ini membuatnya hampir mengompol. 5.000 ahli tahap Radiant. Hampir 40.000 ahli surga yang mendalam dan sisanya berada di tahap tempering tulang. Formasi seperti itu sudah lama berhenti menjadi sekelompok orang aneh dan monster. Itu benar-benar curang. Para ahli bone tempering adalah yang terbaik dalam pasukan pada awalnya. Pakar surga yang mendalam akan menjadi jenderal. Lebih jarang daripada yang langka. Sementara ahli Radiant Stage akan menjadi dewa perang. Jenderal tinggi yang tak terhentikan. Disitulah 8 pengawas serigala dan 4 harimau Tianyu berdiri. Prajurit biasa Anda hanya akan berada di tahap kondensasi Ki. Kekuatan tentara tidak ada hubungannya dengan kekuatan itu sendiri. Tetapi bergantung pada formasi. Menggabungkan upaya kecil mereka menjadi mesin pembunuh yang diminyaki dengan baik. Tapi pemandangan hampir 50.000 orang yang terdiri dari para ahli panggung Radiant dan surga yang mendalam membuat veteran pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan pembantaian yang mengerikan ini mengotori dirinya sendiri. Bung, jangan menggodaku. Sejak kapan dunia mempunyai pasukan seperti itu? Siapa yang waras yang mau menerima menjadi prajurit biasa dengan kekuatan yang ada di dalam diri mereka? Yang mulia atau sesepuh memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka yang bergabung dalam upaya perang adalah minoritas besar. Dan itu hanya karena mereka dibesarkan di lingkungan militer. Tapi perpecahan di sini adalah sebuah kekejian. Merasa penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan karena tatapan bodoh Zalahan. Luo Yunhai menyeringai. Serigala buas. Lihat itu. Ini adalah pasukan macan terbang yang telah dilatih secara pribadi oleh Marsekal Zuo tercinta dan diberikan kepada saya untuk dikomandoi. Apakah kamu keberatan mencobanya? Prajurit Zetsuo Fan. Mulut Zalahan ternganga. Tidak menyukai situasinya sedikit pun. Sialan kamu Zuo Fan. Simpan keanehanmu untuk dirimu sendiri. Jangan disebarluaskan. Bagaimana dia melatih mereka? Dan bagaimana aku bisa menang? Mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan alasan. Dia berteriak, mundur. Seperti serigala yang baik. Dia memimpin dengan memberi contoh. Terbang terlebih dahulu. Para prajurit Kuan Rong masih belum bisa melakukannya. Pemandangan jenderal besar Zalahan yang buas dan kurang ajar yang melarikan diri dengan panik adalah yang pertama bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mengikutinya. Bahkan jika sang jenderal meninggalkan kapalnya, itu hanya menunjukkan bahwa musuh berada jauh di atas posisinya. Hal ini belum pernah terjadi pada pasukan Kuan Rong sebelumnya dan demi Tuhan. Sungguh memalukan. Luo Yunhai tersenyum dan berteriak. Sebuah tim yang terdiri dari 100 ahli Radiant Stage akan menjemputku Savage Wolf itu. Hancurkan sisanya. Ya Pak. Dengan memberi hormat singkat, mereka mulai bekerja. Seperti iblis dari neraka. Pasukan Luo Yunhai terjun ke divisi serigala liar. Dan yang mereka miliki hanyalah keuntungan besar dalam hal budidaya untuk memulai pemusnahan.
Langit bernyanyi bersama tangisan sedih orang-orang yang kalah. Savage Wolf kehilangan separuh anak buahnya dalam sekejap. Meskipun jenderal yang melarikan diri itu mempunyai peran besar, divisi tersebut telah kehilangan keinginan untuk mempertahankan formasi mereka. Bukan berarti hal itu akan membuat banyak perbedaan. Boneka perang masih akan menembusnya. Zalahan melaju seperti binatang buas. Sebuah latihan yang sia-sia melawan para ahli Radiant Stage. Mereka masih menyusul. Zalahan sangat terpukul. Para ahli ini tidak hanya jumlahnya banyak. Mereka bahkan punya sayap. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kotoran busuk. Zuo Fan. Seberapa kaya kamu? Apakah Anda memberi mereka uang sebagai pelatihan? Tidak ada jalan keluar. Zalahan menghela nafas ke langit. Menemukan surga di hadapannya. Apa yang seharusnya menjadi pekerjaan mudah menunggu tikus mengerumuni kamp. Tikus-tikus kecil itu menyerangnya seperti harimau. Sekarang dia akan dikunyah hingga habis. Dia seharusnya membiarkan orang lain mengambil pekerjaan ini. Melihat ke belakang tidak pernah banyak membantu siapapun. Setidaknya pada posisinya. Yang tersisa baginya hanyalah tenggelam dalam kobaran api kemuliaan. Zalahan meledak dengan kekuatan. Saya adalah salah satu dari 8 penjaga serigala. Kekuatan saya ilahi. Mencabik-cabik binatang spiritual selama yang saya ingat dan prajurit terbaik di Kuan Rong. Datanglah kepadaku. Penontonnya terkekeh dengan tampilan yang lucu. Zuo Fan telah menyempurnakan boneka perang ini. Selain jiwa, setiap sel telah melalui pemurnian yang tidak manusiawi. Mari kita lihat kamu merobek baja. Satu boneka perang ditembakkan ke arahnya. Zalahan meraihnya dan menariknya. Retakan. Patah tulang bagaikan musik di telinganya. Ketika rekan satu tim melihat salah satu dari mereka terkoyak, mereka akan diliputi ketakutan karena mengira merekalah yang berikutnya. Tidak peduli berapa banyak mereka, kepanikan akan memberikan ruang bagi kesalahan dan jalan keluar. Tapi senyumnya hanya bertahan sebentar. Kecewa dengan rencananya, lengannya tergantung tak berdaya di bahunya. Suara gertakan itu datang dari lengannya. Zalahan memperhatikannya dengan kaget. Boom. Kamu ahli dalam pengembangan tubuh. Belum pernah melakukannya seumur hidupku. Badan baja ini adalah milik Steward Zuo. Untuk kita semua. Semua kekuatan mentah itu tidak akan ada gunanya bagimu di sini. Kamu tidak akan merobek apapun. Dia tertawa. Zalahan tercengang. Memperhatikan 100 pria dengan wajah pucat. Prajurit Grand Numero Uno Kuan Rong baru saja ditendang 100 langkah di tiangnya. Gores itu. 100.000. Zalahan memasang wajah lucu. Seperti anak anjing yang ditendang. Apakah klan Luo, dunia orang aneh? Kenapa kalian semua sangat tidak normal? Yang lain tertawa bangga. Akhirnya giliran mereka untuk mengacaukan orang lain. Ini adalah perasaan kekuatan. Mereka menyegel budidaya Zalahan. Menjadikannya tawanan. Kembali ke medan perang. Ketiga serigala mengawasi perkemahan mereka dengan cemas. Ratapan dan tangisan juga tidak membantu. Meski begitu, hal itu membuat harimau tersenyum. Howling Wind Wolf. Serahkan pada kami dan selamatkan komandan. Kata Zebie. Howling Wind Wolf mengangguk. Tepat ketika dia mendengar ejekan Dugu Feng. Sudah terlambat. Tapi tentu saja. Lakukanlah. Anda hanya akan menemukan komandan Tuba tersayang Anda dalam rantai kelima. Anda hanya akan mempermudah kami. Pergi ke sana untuk menyerah. Pertarungan ini adalah kemenangan kita. Jangan bertaruh. Para serigala menoleh ke arah suara itu dengan kaget. Tei Komandan. Laki-laki memberi jalan bagi divisi Slaughter Wolf yang masuk. Di sebelahnya ada seorang pria berpakaian deputi.
melepas helmnya. Panglima besar pasukan Kuan Rong mengungkapkan lokasinya. Di sekelilingnya ada Tuba Lianer dan para pengawalnya. Tuo Batis Han, jadi disitulah kamu berada. Dugu Feng menangis. Tuo Batis Han mengangguk dengan bangga. Saya telah mempelajari gaya Zulfan dan tahu dia pandai menggunakan trik. Dan karena Anda dirugikan, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengambil alih. Karena itu, saya melakukan penyergapan di tempat saya di kamp. Dan seperti dugaanku, kamu melakukannya. Dugu Feng terdiam. Zebie dan dua lainnya tersesat. Slaughter Wolf menjelaskan, pengerahan 8 pengawas serigala adalah tipu muslihat. Komandan dan Nona Muda berada di sisiku sementara Tuan Muda berdiri untuk menarik perhatian Anda. Meskipun divisi Zalahan palsu, dia sebenarnya sedang menunggu untuk memasang jebakan di kamp. Semuanya berjalan seperti yang diantisipasi komandan. Dengan cara ini kekuatan mereka akan turun dan merebut kota Wingeze akan menjadi lebih mudah. Penjelasan ini menjelaskan situasi sekaligus membuat para sipir sangat menghormati Tuo Batis Han. Saat itulah kilatan api menutupi langit, melepaskan ledakan besar dan menambahkan cahaya tersendiri ke medan perang. Bab 497, Kemenangan Total. Tuo Batis Han mengerutkan kening melihat korona yang menyala-nyala dan perasaan buruk menguasai dirinya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah itu penyergapan? Hahaha. Sedikit yang kamu lihat di sini adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Penyergapan apa? Lalu Tuo Batis Han menatap mata Dugu Feng. Mulut Dugu Feng terangkat. Hahaha. Tuo Batis Han, kamu tertipu. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tuo Batis Han menyipitkan mata. Maafkan orang tua ini karena tidak memahami apapun yang baru saja Anda katakan. Tuo Batis Han, seperti yang kamu katakan, kami kekurangan tenaga kerja. Kehilangan pilihan untuk bertemu denganmu dalam pertempuran terbuka. Kemenangan hanya bisa diraih dengan mengambil pemimpin. Tidak peduli betapa pentingnya kamp utama, komandan harus selalu aman untuk memimpin pasukan. Marsekal Zuo mengira kamu akan meninggalkan kamp dan bersembunyi di antara pasukanmu. Dugu Feng mendengus. Tuo Batis Han tersentak. Kalau begitu, apa gunanya menyerang perkemahanku? Umpan. Dugu Feng tertawa. Dalam kata-kata abadi Marsal, semua orang besar suka mengerjakannya. Baik secara terbuka atau tersembunyi. Entah kita menyerbu kamp komandan pengganti atau yang kelima melakukannya. Keduanya akan mencapai tujuan mereka sebagai umpan. Untuk mengusirmu dan memintamu menjelaskan rencana besarmu dengan cara yang mulia. Hahaha. Tuo Batis Han memerah dan terbatuk. Menjelaskan taktik musuh adalah salah satu kegembiraan langkah seorang komandan. Membuatnya merasa bangga. Namun menggunakan kelemahan mencolok seperti itu membuat lelaki tua itu merasa malu. Saya bukan orang yang angkuh. Hanya sedikit sombong. Apakah itu sangat buruk? Tuo Batis Han menjadi tenang dan bertanya. Apa gunanya semua ini? Hanya untuk menggigitku? Hampir tidak. Meskipun itu berhasil, membuat Tuan menjulurkan lehernya. Dugu Feng menyeringai. Tuo Batis Han bergidik dan instingnya berteriak padanya. Slaughter Wolf mengejek. Apa manfaatnya mengetahui? Saya tidak melihat ada orang yang bisa Anda luangkan untuk membawanya keluar. Bukan. Tidak ada satu tambahan pun. Hanya itu yang Anda lihat. Namun kepercayaan diri Dugu Feng tidak pernah berkurang. Asalkan saudara kelima mengetahui lokasimu, dia pasti akan datang untuk membunuh. Yang tersisa hanyalah menyerah. Kelima, kamu hanya mengiringnya. Slaughter Wolf mencibir. Apakah ingatanmu kacau? Komandan baru saja mengatakan bahwa Zalahan ada di sana. Dia tidak akan kembali.
Bahkan jika secara ajaib dia berhasil lolos. Saat dia tiba di sini, komandannya sudah pergi. Apalagi kita masih ada di sana. Namun kamu masih berpegang pada anggapan tidak masuk akal bahwa dia bahkan akan menyentuh komandan. Dugu Feng menunjukkan senyuman samar. Mau bertaruh. Yang kelima akan datang kapan saja dengan Za Lahan dirantai dan kamu akan segera menyusul. Tidak mungkin satu divisi mempunyai kekuasaan sebesar itu. Itu akan keterlaluan, Slaughter Wolf terus meremehkan mereka. Sebuah teriakan datang tepat pada waktunya untuk memotongnya. Jenderal, apa itu? Dan dia datang. Dugu Feng menyeringai bersama saudara-saudaranya. Sisi Slaughter Wolf menatap dengan tatapan tercengang dan konyol. Segerombolan hitam terbang dari kamp utama tepat ke arah mereka. Apa yang dianggap sebagai burung? Jika dilihat lebih dekat ternyata mereka adalah manusia bersayap. Divisi yang kejam dan biadab ini tidak dipimpin oleh orang lain selain Luo Yunhai. Apa-apaan ini? Tuo Batishan tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Dugu Feng merasa bermurah hati hari ini. Itu adalah 100.000 tentara macan terbang yang kuat yang dilatih sendiri oleh Marsekal kita. Di bawah komando kelima, tentara macan terbang. Seperti benar-benar terbang, Tuo Batishan ternganga. Sepanjang karir militernya, dia belum pernah mendengar atau melihat divisi seperti itu. Dugu Santian memang bisa terbang melalui gerakan putus asa. Tapi itu tidak berlangsung lama dan karena sebuah seni. Banyak tentara yang mati untuk meningkatkan keterampilan jiwa naga. Sementara orang-orang ini masing-masing terbang sendiri-sendiri. Pasukan memiliki ahli kondensasi ki sebagai tentara. Ahli tempering tulang sebagai elit dengan surga mendalam atau tahap radian yang jarang ada di sana-sini. Namun saat terbang, mereka akan meninggalkan divisinya. Sementara setengah dari tim ini terdiri dari para ahli panggung radian dan panggung surga yang mendalam dan sisanya adalah orang-orang penempa tulang dengan sayap. Benar-benar divisi terbang. 100.000 mereka dapat mengalahkan 1.000.000 tanpa masalah. Komandan Tuba, mari kita lihat kamu keluar dari sini. Dugu Lin menyeringai pada Kuan Rok. Slaughter Wolf berseru. Para ahli surga yang mendalam dan panggung radian menghasilkan setengahnya. Itu berarti ada 50.000 ahli. Tuo Batishan terdiam. Pikirannya kacau. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Zuo Fan akan melakukan hal seperti ini terhadapnya. Dia tahu Zuo Fan licik, luar biasa, dan brengsek. Tapi ini keterlaluan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini. Tidak ada manusia normal yang bisa melakukan ini. Pertumpahan darah Tuo Batishan selama beberapa dekade di medan pertempuran yang kejam telah menempatkannya berhadapan dengan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada yang bisa menandingi orang seperti Zuo Fan. Dia sangat yakin tidak akan ada waktu sedetik pun. Dia bukan manusia. Tuo Batishan, menyerahlah. Luo Yunhai berada di atasnya bersama anak buahnya. Aura penghancur mereka mencekik musuh. Slaughter Wolf membawa anak buahnya ke depan. Lindungi komandan. Divisi pembantaian serigala. Bantu aku memblokirnya. Ya Pak, orang-orang itu melolong. Luo Yunhai berteriak. Formasi gelombang. Serang. Seperti guilotin dari surga. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Suara mendesing. Flying Tiger Army menjalankan divisi Slaughter Wolf. Menewaskan hampir 100.000 orang dan melukai setengahnya. Slaughter Wolf sendiri tidak bernasib lebih baik. Meninggalkan darah dalam perjalanannya untuk mencium tanah. Tim Luo Yunhai terus berjalan dan terus berjalan. Serigala lainnya menjadi tegang. Slaughter Wolf adalah yang terkuat di antara mereka semua namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat kembali komandan mereka,
Mereka semua tahu bahwa mereka harus menghadapi musuh jika ingin melindunginya. Serigala penusuk langit, serigala angin melolong, dan serigala bayangan darah adalah yang berikutnya. Ketiga divisi tersebut bergabung menjadi serangan besar untuk memenuhi tuntutan pasukan macan terbang. Bahkan di balik aura formasi, Luo Yunhai merasakan tekanan, menyebarkan. Luo Yunhai segera mengambil keputusan. Ketiga serigala itu hanya menyerang udara, mengumpulkan. Luo Yunhai berada di belakang para serigala sementara pasukan harimau terbang berada di belakangnya. Siap menyerang. Semangat para serigala mencapai titik terendah. Mereka tahu bagaimana melakukan pertempuran darat dan bisa melompat jika situasi menuntutnya. Namun pergantian formasi tidak dilakukan begitu saja. Sementara pasukan macan terbang memiliki pergerakan bebas di sekitar mereka dan dapat berpencar dan berkumpul sesuka hati. Serangan tiba-tiba dari belakang telah membuat mereka berada di ambang keputusasaan. Suara mendesing. Tuduhan Flying Tiger Army menjatuhkan lebih banyak orang kali ini. Serigala-serigala itu terlempar ke udara. Keluar dari pertarungan ini dan keluar dari hitungan. Sulit untuk mencapai Tuo Batis Han. Melihat wajahnya yang putus asa, Luo Yunhai tersenyum. Berbicara dari atas, Komandan Tuba, kamu kalah. Menyerahlah sekarang. Tuo Batis Han menghela nafas dan berteriak. Prajurit, berhentilah bertempur. Tentara Kuan Rong telah kalah. Tuo Batis Han tersedak oleh kata-kata itu. Mengeluarkannya akan melemahkan seluruh kekuatannya. Dan terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah mengalami kekalahan dan sekarang kekalahan pertamanya terbukti sangat menghancurkan. Tuba Lianer mendatanginya sambil menangis. Tuoba Liu Feng, komandan pengganti, sedikit enggan. Namun pada akhirnya mengalah. Semuanya berjalan seperti jarum jam. Sampai tim aneh ini muncul. Membalikkan segalanya. Semua bilang Zuo Fan cerdik. Tapi melakukan trik ini benar-benar curang. Hahaha. Tuoba Liu Feng berduka atas nasibnya. Bab 498, akhir. Di luar kota Wingeze. Dari jutaan orang yang direkrut untuk melawan Kuan Rong. Hampir tidak ada yang selamat. Tianyu memiliki banyak kultivator. Namun di medan pertempuran, apapun bisa terjadi. Sehingga menghentikan mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Meskipun mereka serigala penyendiri, mereka dengan mudah jatuh di bawah kekuatan disiplin militer Kuan Rong. Orang-orang ini berada di tahap kondensasi ki atau tempering tulang dan tidak lebih dari umpan meriam. Zuo Fan tidak memiliki harapan untuk umpan meriam. Menempatkan mereka di depan musuh hanya untuk memberi waktu pada kota Wingeze. Langkah kemenangan sebenarnya dilakukan oleh empat harimau dan Luo Yunhai. Meski sekarang, umpan meriam ini akan segera runtuh. Gerbang kota Wingeze akan runtuh setiap saat karena pengepungan Kuan Rong. Tuan rumah yang berdiri di dinding sedang menunggu tanda-tanda Zuo Fan. Yang mereka miliki hanyalah harapan. Apa yang dilakukan Steward Zuo? Kota ini akan runtuh. Pada saat itulah Komandan Kuan Rong menyatakan menyerah. Pertempuran segera berhenti. Kuan Rong bingung mengetahui bahwa mereka memiliki keunggulan lebih dari 2 juta orang dan hampir saja merebut kota itu. Perintah komandan membuat mereka tersesat dan bingung. Sementara anggota klan Luo sangat tersentuh sehingga mereka mulai menitikkan air mata kebahagiaan. Karena mampu menjaga kehidupan mereka tetap utuh. Harapan mereka berikutnya adalah mendapatkan hadiah. Meraih kesuksesan dan menembus barisan. Bu, itu sulit. Suara tangisan datang dari mana-mana. Kuan Rong menangis karena kalah dan pulang dengan kekalahan sementara para anggota baru menangis karena kegembiraan dan kesempatan hidup baru mereka.
Para tuan rumah menghela napas. Bersorak atas kemenangan itu. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa sekelompok orang yang diberi label tentara bisa menang melawan orang-orang seperti dewa perang yang diperjuangkan Gugu Zantian selama beberapa dekade. Pasukan elit Quanrong. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Stuart Suo luar biasa. Pembuat keajaiban. Ketiga orang bijak itu melihat kegembiraan yang meluap-luap dan kesedihan yang menghancurkan terlihat di wajah semua orang dan mengerutkan kening. Seorang komandan seperti Tuo Batishan telah kalah. Kalah dari Zuo Fan, yang merupakan seorang pemula dalam seni perang. Manusia sage, bagaimana sekarang? Kami belum berurusan dengan orang aneh kecil ini. Sambil menahan gerakannya, Heaven Sage memasang ekspresi tegang. Memperhatikan Gu Santong yang marah. Sado King ragu-ragu. Jika itu adalah orang lain, Tri Barrier kita akan melemahkan kekuatannya dan mereka akan mati sekarang. Tapi bocah nakal ini bukan manusia yang masih begitu lincah. Demi Tuhan, apakah kamu sebodoh itu hingga tidak bisa melihat kebenaran yang menatap wajahmu? Apakah benda itu terlihat seperti manusia yang mengetahuinya? Sage bumi melotot. Sado King kesal. Kenapa tidak, lupakan saja. Kami akan melunasi hutang kami dengannya lain kali. Dengan kita terjebak seperti ini, orang-orang klan Luo akan datang untuk kita. Kemanakah Fang Qiubai lari dalam kobaran api? Saya tidak pernah melihatnya sekalipun selama pertempuran ini. Setidaknya dia bisa memberi kita waktu. Orang bijak lainnya mengangguk. Mari kita hancurkan penghalang itu dan pergi. Kami akan memikirkan hal lain-lain kali saat kami berurusan dengan orang aneh itu. Orang bijak surga melamar. Saat mereka mengambil keputusan, Gu Santong masih mengamuk. Dasar bajingan. Begitu aku keluar dari sini, aku akan menginjak-injakmu sampai berkeping-keping. Ketiganya tersentak kembali ke dunia nyata. Dan Earth Sage berkata, jangan lakukan itu untuk saat ini. Jika kita merobohkan penghalang itu, bagaimana kita bisa melepaskannya dari ekor kita? Tepat pada saat itu, Tri Penghalang tiba-tiba kehilangan cahaya keemasannya. Dan segera, Gu Santong mulai memutuskan rantai yang mengikatnya seperti ranting. Orang bijak langit dan bumi berteriak. Dalam kebingungan dan keterkejutan mereka, mereka meminta jawaban kepada Raja Bayangan yang hilang. Itu kabur. Apa yang kamu lakukan? Manusia sage. Mereka berteriak padanya. Sado King menyeringai pada mereka. Dengan hilangnya penghalang, orang aneh itu akan membunuh kita. Lebih baik jika kamu menghentikannya sementara aku memulainya. Dasar brengsek sialan. Kamu telah menjual kami. Kedua orang bijak itu meraung karena pengkhianatan itu. Sado King bersemangat. Hahaha. Kamu juga pernah mengkhianatiku sebelumnya. Tampaknya ini adil. Dan menjatuhkannya. Meninggalkan pengisap itu yang memegang penghalang. Menjatuhkan penghalang sekarang akan membuat Gu Santong pergi ke kota bersama mereka. Hanya dengan melihatnya saja sudah memberitahu Anda semua tentang kemarahannya. Namun dari suara rantai yang putus, kebebasan Gu Santong hanyalah tinggal menunggu waktu. Belum lagi klan Luo pasti akan datang kapan saja dan mereka akan benar-benar hancur. Mereka sudah mati tidak peduli bagaimana mereka mengayunkannya. Kesedihan dan kebencian karena nasib seperti itu membuat mereka tidak bisa memilih. Sebuah suara baru terdengar yang sepertinya membantu. Hei, kalian berdua. Bukankah kalian berada di pihak Perdana Menteri Suge? Jadi kalian adalah anak buah Kaisar. Yang mulia sungguh berbahaya. Tidak heran Suge Changfeng memiliki nasib yang begitu kejam. Kedua orang bijak itu berbalik dan memucat. Zhe Suofan.
B. Bukankah kamu seharusnya mati di tangan para ahli tahap etiril itu? Merekalah yang sudah tamat. Zuo Fan tersenyum sadis. Meningkatkan ketakutan yang dirasakan kedua orang bijak itu berkali-kali lipat. Jika ketiga ahli halus itu bersulang, apa yang akan terjadi pada kita? Gu Santong memutar tubuh besarnya. Sambil meraung. Ayah. Tepat pada waktunya. Bunuh bajingan itu. Rantai ini sakit. Memberikan lambaian yang meyakinkan. Zuo Fan kembali ke dua orang tua itu. Beberapa orang dewasa mengganggu anak saya ketika tidak ada pengawasan. Apakah kamu memanfaatkan hati saya yang belas kasih dan belas kasihan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong satu demi satu paku yang menyakitkan kepada orang bijak. Tidak satu pun dari kalian berdua yang normal. Andalah yang mengganggu kami. Dan seberapa besar rasa kasihanmu? Berhentilah berpura-pura menjadi orang suci. Dengan Zuo Fan di sini, mereka tahu rencana mereka untuk menghabisi Gu Santong gagal. Sambil menghela nafas, mereka memasuki jurang keputusasaan. Mereka mengendurkan tangan mereka. Gu Santong menertawakan kebebasan barunya dan berkata, "Waktunya mati." Keduanya hanya berdiri di sana, menyambutnya tanpa ada niat untuk melawan. Pasrah dengan nasibnya. Tunggu. Zuo Fan menunda kematian mereka. Kuku Gu Santong membeku. Ada apa? Sanzi muda. Kamu tidak bisa mengabaikan merantaimu dengan kalimat yang begitu ringan. Beri mereka makan cacing darah. Biarkan ayahmu yang menanganinya. Seringai Zuo Fan hampir membelah wajahnya. Gu Santong bersemangat. Poin bagus. Kembali ke dirinya yang kekanak-kanakan. Ayah dan anak masing-masing memegang leher dan mencengkeramnya. Orang bijak harus membuka rahangnya dan menangis. Zuo Fan melemparkan cacing darah ke dalamnya. Apa yang kamu berikan kepada kami? Teriak Sage Surga. Zuo Fan tidak jelas. Barang bagus. Zuo Fan membuat tanda dan keduanya terlipat karena rasa sakit yang menyayat hati. Mata mereka merah dan terjatuh ke tanah dalam hiruk-pikuk jeritan penderitaan yang tidak dapat dipahami. Gu Santong bertepuk tangan. Akhirnya memberikan balasan. Zuo Fan mengangguk pada anaknya yang ceria. Dia menyuruh seseorang menahan orang bijak saat mereka kembali dengan kemenangan. Berita mereka tentang kemenangan besar dan total ini tersebar ke seluruh Tianyi. Ketenaran Zuo Fan dan klan Luo melonjak. Klan Luo dipuji sebagai penyelamat Tianyi. Menghalau invasi musuh sama saja dengan menjadikannya bapak pendiri bangsa. Belum lagi Zuo Fan memulai perang ini dengan alasan membantu tuannya. Menunjukkan kepada semua orang kesetiaannya terhadap Tianyi. Meskipun masyarakatnya tidak sadar, invasi Quanrong dilakukan di karpet merah oleh Kaisar sendiri. Sementara tindakan kelas atas Zuo Fan dalam membela negaranya hanyalah sebuah pukulan telak kepada tuannya. Memperebutkan mahkota dan tahta. Selanjutnya, Raja Bayangan melaju menuju istana kekaisaran untuk melapor. Namun auman keras dari naga hitam besar menghalangi jalannya. Dia bahkan tidak mengintip keluar dan ditelan dalam satu tegukan. Naga hitam itu terbang kembali ke Li Jingtian. Bentuk jiwa panggung etiril. Luar biasa. Qiu Yanhai memuji. Terakhir kali Raja Bayangan membuat kita bertahan. Tapi sekarang Penatua Li telah menghabisinya dalam satu tembakan. Begitulah kesenjangan antar tahapan. Li Jingtian menyeringai. Itu mengakhiri tugas Steward Zuo. Yang tersisa hanyalah menyelesaikannya dengan Kaisar. Bab 499, Keracunan. Para pelayan berlarian ke sana kemari di Istana Kekaisaran. Lampu gantung dan dekorasi untuk acara besar. Namun tidak ada perayaan besar. Karena suara perayaan tidak pernah meninggalkan tembok Istana Kekaisaran. Di saat-saat ajaib,
bulan menggantung tinggi di langit dan istana kekaisaran bersinar seperti siang hari. Menampakkan empat orang di aula luas. Kaisar duduk di singgasananya. Putra mahkota di kursi di sebelah kanannya. Yang Mulia di sebelah kirinya. Dan Putri Yongming duduk lebih jauh ke kiri. Dua generasi klan Lueng berkumpul di sini untuk berfoto keluarga. Sementara para pelayan berdiri di samping dengan penuh perhatian. Melihat anak-anaknya. Kaisar tua itu menunjukkan kebaikan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Memang tidak semeriah perayaan yang saya alami tahun lalu. Namun damai. Sudah terlalu lama sejak kita duduk bersama. Sebagai sebuah keluarga. Ayah Kekaisaran. Semoga Anda hidup selama ribuan tahun. Merawat negara kami dan bebas dari beban. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini bersama Anda dan berbicara dengan santai. Putra mahkota membungkuk. Fatih mengikuti. Sementara Yongning masih masam. Memalingkan wajahnya. Kaisar memulai. Putra mahkota. Saya tahu Anda selalu mematuhi peraturan. Tetapi Anda berada di antara keluarga di sini. Tidak bisakah kamu melepaskan formalitas lama yang bertele-tele dan kosong itu? Saya mematuhi perintah Ayah Kekaisaran. Putra mahkota membungkuk lagi. Kaisar menghela nafas. Dari kekuatan kekaisaran dan kesedihan kekaisaran. Bahkan darah dan dagingnya sendiri memperlakukannya seperti orang asing. Sebagai perbandingan, Yongning tidak pernah mengalami kesulitan melewati batas berkali-kali dengan sifat cerianya. Hanya di sekelilingnya kaisar tua ini merasa seperti seorang ayah. Memanjakan anak-anaknya. Dia menoleh ke arah biji matanya. Tidak peduli sedikit pun bahwa dia selalu menentangnya. Yongning, apakah kamu masih menyalahkanku? Sudah 6 bulan, ayah kekaisaran. Anda membawa penjajah ke tanah kami. Merugikan rakyat kami. Merusak citra Anda. Namun masih menganggap hal itu dibenarkan. Yongning membantah. Kaisar berkata, Yongning, untuk mencegah dunia yang rusak menodaimu, aku telah menyembunyikan banyak hal darimu. Satu hal yang harus selalu kalian ingat, semua yang saya lakukan untuk Anda semua. Demi masa depan klan Yuan. Batuk. Kaisar yang terbatuk-batuk mendapat simpati Yongning. Tapi dia bertahan dan menolak memaafkan ayahnya. Kaisar tersenyum melihat tatapan khawatirnya. Dia berbalik untuk memberi isyarat ke aula yang kosong. Putra mahkota, Conger, apakah Anda ingat ulang tahun terakhir saya? Dengan adanya orang luar, pejabat dan banyak lagi yang datang untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi kenapa hari ini sepi sekali? Keduanya memilih diam. Bukankah sudah jelas? Dengan banyaknya perang yang terjadi satu demi satu, semua faksi telah tumbang, namun datang dari Kaisar. Pertanyaan ini seharusnya memiliki makna yang lebih dalam. Ayah Kekaisaran, itu karena Kuan Rong menahan kita. Putra mahkota membungkuk sambil tersenyum bangga. Mengadakan pesta saat ini sama saja dengan menyatakan bahwa kita dan Kuan Rong bersekutu. Perayaan tertutup ini tidak layak bagi Ayah Kekaisaran. Tetapi Anda selalu memikirkan skema besarnya. Kaisar mengangguk, Putra Mahkota. Anda selalu bijaksana dan berhati-hati dalam analisis dan urusan Anda. Saya lega. Hati Putra Mahkota tenggelam. Pujian Kaisar memiliki firasat buruk. Cerdik atau bijaksana adalah hal yang sama. Lega. Ha. Budak menangani segalanya sementara Tuan hanya memerintahkan. Maksud Ayah Kekaisaran pasti. Mata Putra Mahkota berbinar. Conger, bagaimana menurutmu? Kaisar bertanya. Si gendut itu membungkuk. Ayah Kekaisaran, saya yakin istana ini mandul karena Anda telah menyingkirkan para pemberontak. Untuk memulihkan kehidupan dan kemakmuran bagi istana dan bangsa.
Kita harus mengembangkan talenta-talenta yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengembalikan kejayaan kita sebelumnya. Kaisar mengangguk, conger. Kamu memiliki mata yang bagus. 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 Hahaha. Kaisar kembali ke tahtanya. Wajah putra mahkota tampak semakin suram setiap detiknya. Demi Tuhan, ayah kekaisaran sedang menguji kebijakan kami. Bukan menilai bagaimana kami menangani situasi ini. Ini merupakan kesalahan penilaian yang serius. Ayah kekaisaran pasti lebih menyukai yang ketiga sekarang. Putra mahkota menekan dendamnya. Kembali ke tempat duduknya dengan murung. Kaisar memberi isyarat agar pesta dimulai. Makan malam keluarga yang menyenangkan. Semua orang tampak bahagia. Kecuali Yongming, yang memilih mengabaikan ayahnya yang pengkhianat. Kaisar masih mengawasinya dengan tatapan sayang yang sama. Batuk. Batuk yang hebat membuat Kaisar pucat. Seorang pelayan bergegas membawa mangkuk. Yang mulia, mohon minum obat Anda. Kaisar meminum semuanya. Satu detik dia merasa lebih baik dan detik berikutnya dia menyemburkan darah hitam. Dengan kabut hitam melayang di sekitar wajahnya. Racun. Kaisar mengerang. Fati memeriksanya dengan hati-hati dan Yongning menjadi bingung. Bergegas ke sisi ayah tercintanya. Sambil menangis. Ayah kekaisaran. Mengapa ada racun dalam obatnya? Fati dan Yongning memelototi pelayan itu. Tetapi lelaki itu kehilangan rasa takutnya dan hampir mengotori dirinya sendiri. Meracuni kaisar adalah pelanggaran berat. Tentu saja dia akan panik. Sebuah suara datar terdengar. Ayah kekaisaran. Kamu sudah berumur bertahun-tahun dan harus mewariskan jabatan itu. Saya meminta Anda mengambil keputusan. Putra mahkota berdiri dengan bangga. Membersihkan debu yang tidak ada di bahunya. Anda. Kaisar terguncang. Berita ini sangat menghancurkan. Dengan senyumannya yang akhirnya terungkap. Putra mahkota mengaku melakukan pembunuhan. Ini aku. Saya meminta seseorang memasukkan racun ke dalam obat Anda. Racun kelas 7. Begitu penyakit itu menyerang, tidak ada obatnya. Mengapa, kakak? Mengapa kamu harus meracuni ayah kekaisaran? Yongming mengeluh. Si gendut juga memelototinya. Putra mahkota mengejek. Yongming, ayah kekaisaran benar. Kamu terlalu polos. Semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Saya ingin tahu. Katakan pada saya alasan apa yang mungkin mendorong Anda menuju pembunuhan besar-besaran dan pembunuhan ayah. Teriak Yongming. Putra mahkota menyeringai. Kamu benar-benar ingin tahu. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Anda menyebutnya patricide dan regicide. Tapi pernahkah ayah tersayang melihatku sebagai seorang putra? Saya hanyalah pion dalam permainannya. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang ayah kekaisaranmu seperti itu? Dia mungkin membawa penjajah ke negerinya. Tapi dia tidak pernah memperlakukanmu dengan salah. Yongming berteriak, dipenuhi rasa tidak percaya. Putra mahkota menunjuk ke arah kaisar yang diracuni. Wajahnya gelap, tanyakan padanya. Apakah dia belum pernah melakukannya sebelumnya? Yongming menyaksikan rasa jijik di wajah kaisar. Oh, katakan, putra mahkota, kapan aku melakukan kesalahan padamu? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya atau memahami pemikiranku? Putra mahkota mencibir. Tidak masalah. Saya akan menjelaskannya. Anda menjadikan saya putra mahkota negara ini tanpa ada niat untuk menyerahkan tahta kepada saya. Aku hanyalah tameng orang ketiga. Putra mahkota menjentikkan tangannya ke arah si gendut. Besarnya si gendut bergetar karena terkejut. Kaisar berkata, lanjutkan, ayah kekaisaran. Semua orang mendambakan posisi putra mahkota.
Anda menunjuk saya sejak awal dan membuat perhatian semua orang tertuju pada saya sehingga si gendut dapat dengan mudah mengisi peran masa depannya. Putra mahkota memicingkan matanya. Kaisar adalah penguasa tertinggi dan jelas tentang segala hal kecil yang terjadi di Tianyu. Selama beberapa dekade, hanya hewan berlemak yang berkeliaran di daratan. Anda sepertinya tidak menyukainya, memberinya tugas terburuk, padahal Anda sebenarnya paling menyukainya. Anda mengasingkannya untuk melindunginya. Semua tugas yang Anda pilih untuknya adalah membentuknya menjadi tahta. Sementara putra mahkota yang agung masih terjebak dengan target di punggungnya. Menimbulkan permusuhan semua orang. Hanya untuk akhirnya ditendang ke tepi jalan pada akhirnya. Mata putra mahkota memerah. Dua lainnya penuh kebencian dan keengganan tetapi masih menoleh ke arah Kaisar. Tertegun. Namun Kaisar hanya balas menatap putra mahkota. Babak 500, anak baik. Putra mahkota. Percaya atau tidak, aku tidak pernah. Tidak sekalipun. Meninggalkanmu. Kaisar angkat bicara. Namun yang didengar putra mahkota hanyalah lelucon paling keterlaluan yang pernah ada. Sambil menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Anda masih mencoba membodohi saya. Bahkan sampai sekarang. Perayaan terakhirmu membuat pilihanmu sangat jelas. Kau memberikan orang tuamu yang kedua. Untuk menjaga perdamaian. Anda memberi saya tongkat kerajaan. Simbol kekuasaan dan kekayaan. Untuk melakukan apa yang saya inginkan. Tapi katakan padaku. Putra mahkota mana di seluruh dinasti kita yang bisa melakukan apa yang dia inginkan? Kapan Anda, ayah kekaisaran, pernah berhasil melakukannya? Jelas sekali bahwa Anda tidak pernah peduli pada putra mahkota ini. Dan apa yang kamu katakan pada si gendut? Tidak ada imbalan. Hanya kaisar yang tidak membutuhkan hadiah di dunia ini. Apa menurutmu aku bodoh? Kakak, kamu salah paham. Bagaimana kamu bisa langsung mengambil kesimpulan atas beberapa lelucon? Dan berpikir bahwa ayah kekaisaran ingin membuangmu? Yongming yang tidak bersalah balas menatapnya ketika Fati tetap diam dengan pikirannya. Kaisar menghela nafas. Putra mahkota, apakah ini sebabnya kamu terus mengirim pembunuh untuk mengejar saudara ketigamu? Apa? Yongming menangis. Kakak mengejar, kakak ketiga juga. Putra mahkota menyeringai sementara wajah si gendut melebar. Kaisar menghela nafas. Saya sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun. Putra mahkota telah mengirimkan anak buahnya berulang kali. Bahkan saat aku menyuruhnya pergi ke kota Wingeze. Bermil-mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Pembunuhnya berada tepat di belakangnya. Dan pada tahun Yobel terakhir, upaya tersebut semakin intensif. Kakakmu tidak pernah sekalipun menyebutkan hal ini. Tapi aku yakin dia menyadarinya. Benarkah, Conger? Ya, ayah kekaisaran. Fati berbicara dengan tekad. Kaisar tersenyum. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Yang saya miliki hanyalah tidak ada bukti dan kata-kata kosong. Lemak menggelengkan kepalanya. Kaisar memuji. Pria sejati menunjukkan kesabaran. Seperti seorang raja. Putra mahkota. Kamu bilang aku menyukai saudara ketigamu dan kamu benar. Namun pernahkah Anda berhenti memikirkan alasannya? Anda ngotot pada formalitas dan cepat marah. Saat mengejar musuh. Habisi dia pertama kali atau sebaiknya jangan mencoba sama sekali. Dalam semua upaya yang sering Anda lakukan selama beberapa tahun terakhir. Tidak sekalipun Anda berhasil. Kamu sungguh mengecewakan. Putra mahkota mengertakkan gigi. Wajahnya pucat pasi. Yongming menyaksikan ayahnya tersesat. Apa yang kamu katakan? Ayah kekaisaran. Anda akan membiarkan mereka saling membunuh. Inilah sebabnya aku menyembunyikanmu.
Tahta itu tunggal dan orang yang mengambilnya adalah orang yang keluar sebagai pemenang dari pembunuhan tersebut. Dia adalah satu-satunya penguasa Tianyu. Pembela wilayah klan Yuan. Dia menghela napas. Saya tidak pernah sanggup menyaksikan ketiga bersaudara itu saling mencabik-cabik. Tetapi ini adalah takdir kami. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Ini akan mengungkap kandidat sempurna untuk mahkota tersebut. Kesuksesan dibangun di atas tulang orang lain. Dengan membunuh tanpa mendapat hukuman. Sedangkan singgasana tercipta di atas tumpukan mayat. Si gendut itu mengangguk dan Yongning begitu kewalahan hingga air matanya tidak pernah berhenti. Keluarga macam apa ini? Ayah melawan anak laki-laki. Anak melawan ayah. Apakah tidak ada orang yang mempunyai belas kasihan sedikit pun? Tepuk. Putra mahkota mencibir. Ayah kekaisaran. Kamu sangat masuk akal. Satu-satunya yang selamat akan mewarisi tahta. Yaitu aku. Karena kita sudah memahaminya. Ayah kekaisaran. Cepatlah mewujudkannya. Setidaknya itu harus membenarkan pendakianku. Hahaha. Putra mahkota. Kapan aku bilang kamu cocok untuk itu? Putra mahkota berbicara. Ayah kekaisaran. Anda sendiri yang mengatakannya. Yang terakhir bertahan akan menjadi raja. Sekarang setelah aku berurusan dengan semua orang. Bahkan kamu. Tahta itu milikku dengan hak surga. Aku belum selesai. Kaisar menggelengkan kepalanya. Putra mahkota. Metodemu kejam dan tepat waktu. Tidak seperti saudara keduamu. Namun Anda terlalu terpaku pada jalur Anda. Terlalu berpikiran sempit untuk memikul beban tanah di pundak Anda. Belum lagi tatapan pendekmu. Seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat melihat melampaui hidung Anda. Tidak seperti saudara ketiga Anda. Sungguh omong kosong. Mengapa saya merasa Anda masih menguji reaksi kami? Kebijakan kami. Putra mahkota merinding. Kaisar mengejek. Dan disitulah kekuranganmu. Seorang penguasa mempunyai alasannya masing-masing. Tidak langsung mengambil kesimpulan tentang niat setiap orang. Mengikuti raja dan mengikuti arus adalah cara seorang antek melakukannya. Seorang kaisar harus tegas. Memiliki penilaiannya sendiri. Dan Anda sangat kekurangan dalam hal ini. Cukup. Kamu menghembuskan nafas terakhir jadi berhentilah membelah rambut dan berikan aku Tianyu. Putra mahkota menjentikkan tangannya. Kaisar tersenyum. Putra mahkota. Kamu tidak layak. Penjaga. Kemarilah. Lima pria Radiant State mendarat di hadapan kaisar. Putra mahkota tidak berubah pikiran. Hahaha. Kamu tidak melakukan apa-apa dalam menyingkirkan Zuo Fan. Bahkan mengirimkan naga ilahi dan penjaga bayangan. Yang tersisa hanyalah ampasnya. Teman-teman, tangkap mereka. Suara mendesing. Di belakangnya ada 10 ahli Radiant Stage. Pemenangnya sudah jelas hanya dari angka saja. Meskipun kaisar tetap tenang. Serang. Para pengawalnya menyerang dan anak buah putra mahkota bereaksi. Istana kekaisaran menjadi pusaran aura. Pengawal kaisar berjuang mati-matian. Bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Padahal itu hanya berlangsung 15 menit. Putra mahkota menyeringai. Hadiahnya sudah terlihat. Namun sang kaisar masih memiliki ketenangan yang mengerikan. Conger. Yongning. Putar kepala naga di sandaran tangan kiri singgasana dan bawa terowongan keluar kota. Saya sudah memasang segel kekaisaran di dalamnya. Ambil saja dan lari ke Komandan Tuba. Mereka seharusnya dalam perjalanan kembali dari merebut kota Wingeze. Katakanlah Anda akan menyelamatkan kaisar dan dia akan membantu Anda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan bagiannya di Tianyu adalah dengan menandatangani perjanjian dengan stempel. Dia harus membantumu, meski lemah. Kaisar menunjukkan keberaniannya.
Si gendut diliputi oleh emosi yang kompleks. Ayah kekaisaran, waktuku telah tiba. Saya hanya bisa menghentikan mereka. Kaisar tersenyum. Ayah, Yongming terisak. Fatih melihat tatapan penuh kasih sayang sang kaisar dan isi hatinya terpelintir karena keragu-raguan. Saat dua penjaga terjatuh, kaisar berkata dengan bingung, Conger, kenapa kamu tidak pergi? Kamu bukan orang yang terlalu sensitif. Fatih berbicara dengan tegas, kita tidak perlu pergi. Kakak tidak bisa menang. Kaisar terkejut. Serangan pedang putih menyela pertarungan. Anak buah putra mahkota kehilangan akal dan muncrat darah seperti air mancur. Putra mahkota panik. Seorang pria berkulit putih. Dengan aura yang mengesankan dan memegang seruling giok hijau melayang di sana terbungkus dalam kerlipan hijau. Fang Qiubai, kakamu seharusnya pergi. Ayah kekaisaran mengirimmu dengan Kuan Rong. Putra mahkota menelan ludah, lalu menoleh ke arah kaisar. Apakah ini salah satu rencanamu yang lain? Kaisar juga sama bingungnya. Tuan Fang, saya tidak memanggil Anda. Ya. Kaisar yang tertegun bertemu dengan mata hijau seperti manik-manik si gendut. Hari ini juga pertama kalinya aku bertindak. Guru ingin memberi saya dukungan untuk sementara waktu. Kaisar menggelengkan kepalanya. Conger, saya telah membaca banyak orang dalam hidup saya. Memiliki dunia di ujung jari saya. Tetapi Anda adalah orang terakhir yang saya harapkan dapat menghindari saya. Conger, kamu benar-benar anakku yang baik. Kaisar berbicara banyak, entah karena kegembiraan atau kemarahan. Bersambung.